Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak kita pagi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Untuk pelajaran akidah akhlak kelas 3 semester 2 kali ini membahas tentang surga dan neraka. Apa yang kalian ketahui tentang surga dan neraka? Iya, surga itu untuk orang yang beriman, sedangkan neraka untuk orang yang melanggar perintah Allah. Betul sekali. Sebelum itu, kita berbicara dulu tentang kehidupan. Setiap manusia akan mengalami kehidupan di dunia dan juga kehidupan setelah kematian. Kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang sementara. Setelah itu, ia akan mengalami kematian. Nah, setelah kematian, dia akan hidup di alam barzah atau alam kubur sampai saatnya hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa, Bu? Pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya di dunia. Nah, jika manusia tersebut mempunyai banyak kebaikan, yaitu diberikan surga. Surga sebagai balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan yang melakukan keburukan, dia akan memperoleh neraka. Neraka sebagai balasan bagi orang yang ingkar dan berbuat maksiat. Pengertiannya surga. Surga yaitu tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah sediakan bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Surga mempunyai banyak nama. Tiap-tiap nama surga diperuntukkan kepada calon penghuninya sesuai dengan amal kebaikan dan ibadahnya. Apa saja nama-nama surga itu? Yang pertama yaitu surga Firdaus. Kemudian surga Aden. Surga Na'im. Surga Ma'wa. Surga Darussalam. Surga Darul Muqamah. Surga Al-Maqamul Amin. Dan yang terakhir ada surga Khuldi. Nah, di tiap-tiap surga ini itu sudah ditentukan untuk orang yang beramal soleh seperti apa dan bagaimana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu surga Firdaus. Surga ini untuk orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. Kemudian yang kedua, ada surga Aden. Surga Aden ini untuk orang yang bertakwa kepada Allah,
dan beriman dan beramal soleh. Kemudian banyak berbuat baik, sabar, menginfakkan hartanya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang ketiga ada surga na'im. Surga na'im ini diperuntukkan untuk orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, beramal soleh. Sedangkan surga makwa ini untuk orang yang bertakwa kepada Allah dan juga beramal soleh. Kemudian takut pada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu. Untuk surga yang selanjutnya yaitu surga Darussalam. Surga Darussalam ini akan ditempati oleh orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah, beramal soleh, dan kemudian surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah ini untuk orang yang bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, surga Al-Maqamul Amin. Surga Al-Maqamul Amin ini diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Dan yang terakhir ada surga Khuldi. Surga Khuldi ini untuk orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, setelah kita membahas surga, sekarang kita membahas neraka. Apa sih Bu neraka itu? Neraka itu tempat penyiksaan yang amat pedih dan juga tempat terburuk dengan segala keseramannya yang tidak akan bisa dibayangkan. Apa saja nama-nama neraka? Nama-nama neraka itu ada 7. Yang pertama, neraka Jahim. Kedua, neraka Sakor. Yang ketiga, neraka Lazzah. Yang keempat, neraka Hutoma. Yang kelima, neraka Sa'ir. Yang keenam, neraka Wel. Yang ketujuh, neraka Jahannam. Mari kita bahas satu persatu dari neraka Jahim. Neraka Jahim ini untuk orang musyrik atau yang menyekutukan Allah. Nah, sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Maksudnya bagaimana, Bu? Contohnya gini, bila semasa hidupnya ada orang yang menyembah sapi, maka di akhirat nanti sapi itu yang akan menyiksa orang tersebut. Kalau orangnya menyembah patung, Bu? Nah, sama juga dengan yang menyembah sapi tadi. Kalau orang menyembah patung, berarti nanti di akhirat patungnya yang akan menyiksa orang tersebut. Kemudian ada neraka Sakor. Neraka Sakor ini untuk orang munafik. Orang munafik itu orang yang tidak mentaati perintah Allah. Kemudian neraka Lazzah. Neraka Lazzah ini neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepala. Duh, serem ya. Nah, ini untuk orang yang berpaling dari agama Islam. Dan juga orang yang suka mengumpulkan harta dan hartanya itu cuma disimpan. Dia tidak mau menyumbangkan sedikit hartanya, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian ada neraka Hutoma. Neraka Hutoma ini untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, menghina orang miskin. Selanjutnya ada neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini untuk orang yang memakan harta anak yatim. Jadi kalau semasa hidupnya ada orang yang mengambil hak anak yatim, maka nanti di akhirat akan masuk neraka Sa'ir, betul. Selanjutnya neraka Wel. Neraka Wel ini untuk pengusaha atau pedagang yang culas, mengurangi timbangan, dan juga mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.
Dan yang terakhir ada neraka jahanam. Maaf itu salah ketik ya. Yang terakhir neraka jahanam. Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya itu neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu tempat untuk para pengikut setan. Neraka jahanam ini mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu. Nah, apa sih Bu manfaatnya kita beriman atau meyakini adanya surga dan neraka itu? Manfaatnya ada 3, yaitu seseorang akan termotivasi untuk melakukan kebaikan karena yakin apabila melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan kenikmatan dari Allah. Apa balasannya? Balasan dari Allah yaitu surga. Kemudian, sebagai penghalang seseorang ketika akan melakukan sesuatu yang dilarang Allah karena takut masuk neraka. Jadi, misalnya kita akan melakukan sesuatu seperti mencuri. Aku mau mencuri, ah. Tapi tiba-tiba kita ingat, wah, nanti kalau aku mencuri bisa masuk neraka. Itu salah satu manfaatnya beriman kepada surga dan neraka. Kemudian yang terakhir, menjadi pribadi yang berperilaku baik dan bertanggung jawab atas segala hal yang ia kerjakan. Alhamdulillah, cukup sekian pelajaran akidah akhlak kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tugas dari Bu Guru dan Pak Guru dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.